Kita kembali ke tanah air, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pabrik ini diklaim merupakan pabrik anoda baterai litium ion terbesar kedua di dunia dengan capaian kapasitas produksi hingga 80 ribu ton per tahun. Presiden mengapresiasi percepatan pembangunan pabrik yang dibangun dalam kurun waktu 10 bulan dari penandatanganan perjanjian di Beijing, China pada Oktober 2023 tentang pelaksanaan investasi di Indonesia. Sebagian bahan baku anoda tersendiri masih impor dari beberapa negara seperti natural garpite dari Afrika, artificial garpite dari kilang Pertamina di Riau dan litium dari Australia.